menindaklanjuti laporan warga dengan keberadaan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising yang digunakan pelajar di wilayah Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, maka aparat kepolisian melakukan razia usai kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan patroli, petugas mengamankan 3 unit sepeda motor berjenis Yamaha Vega dan Mio. 3 motor tersebut ditahan karena suara knalpot mereka menggunakan knalpot tanpa menggunakan filter udara sehingga membuat bising telinga. Bahkan dari 3 unit motor yang diamankan petugas, ada yang tanpa dilengkapi dengan plat nomor. Ketiga anak yang masih duduk di bangku SMP tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Leuwi Munding untuk dilakukan proses pembinaan. Dan untuk barang bukti berupa 3 unit sepeda motor tersebut langsung dibawa untuk diamankan di Mapolsek guna dilakukan proses identifikasi atas kelengkapan surat-suratnya. Dan guna memberikan sebagai efek jera pada ketiga pelajar, aparat kepolisian memberikan hukuman fisik berupa push up sebanyak 10 kali dan hormat bendera. Ajakan kepada anak-anak, kita stop, dia sedang mengendarai kendaraan. Ternyata setelah kita tanya, mereka berasal dari luar wilayah hukum Leuwi Munding. Dan mereka tidak merasa senang jadi kita kasih perhatian dan pembinaan agar mereka taat dan tertib lalu lintas, tidak mengganggu kepentingan umum di jalan raya demikian. Kebetulan pelajar di luar wilayah hukum Polsek Leuwi Munding. Tindakan kami yaitu agar menghubungi orang tuanya untuk membawa perlengkapannya, knalpotnya diganti knalpot yang standar, kemudian bawa surat-surat kendaraannya. Dan untuk tindakan disiplin kepada anak sekolah supaya tidak terulang lagi, maka anggota kami melakukan bukan hukuman ya, tapi berikan pembinaan secara fisik demikian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.